Ajang perhelatan sepak bola komunitas Banten, Serang Super League, yang diadakan setahun sekali ini, resmi sudah mendapatkan izin dari Wakil Gubernur Banten Andika Azrumi. Diinformasikan oleh CEO Serang Super League, Dede Roni, saat menggelar manager meeting di salah satu rumah makan di Kota Serang, Sabtu 29 Juni 2020. Dalam pertemuan tersebut, diikuti tim dari beberapa daerah seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang. Berikutnya. Itu memperebutkan piala wakil gubernur Banten. Dan saya sampaikan juga insya Allah nanti saat kick-off itu akan dibuka langsung oleh beliau. Ya. Karena kedepannya ini akan menjadi agenda rutin. Agenda rutin. Ya. Saya juga mengucapkan selamat datang buat para sponsor dari Bakoligo, dari Berita Petisi, dari Purpasud. Azam Kabar TV melaporkan.